Kali ini saya akan membuat kue kering janda genit. Yuk kita mulai. 1 bungkus Blue Band, 2 bungkus susu bubuk Dentro, kemudian 1/4 room butter, 1,5 kg minyak goreng, 1 kg gula halus, kemudian 2 kg tepung terigu sedikit. Pertama, kita masukkan 1 bungkus mentega, kemudian room butter dimasukkan semua ya. Begitu juga 1 kg gula halus dimasukkan. Nah, ini sudah dituang semua. Setelah itu kita masukkan 1 kg minyak goreng, tuangkannya perlahan juga tidak apa-apa, sedikit demi sedikit. Kemudian kita aduk hingga tercampur semua. Kita tuang minyak lagi. Ini sudah tercampur semua seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya kita campurkan tepungnya sedikit demi sedikit. Kemudian kita masukkan 2 susu bubuk Dentro tadi bersama tepungnya. Kemudian kita ulek lagi hingga tercampur merata. Sambil lalu kita menambahkan minyak. Kita aduk lagi, boleh pakai tangan hingga bentuknya seperti ini. Jika belum kalis, kita bisa menambahkan minyak lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa dibentuk. Kita bentuk bulat-bulat. Kemudian kita gulungkan ke tepung panir seperti ini teman-teman ya. Nah, ini sudah siap kita oven. Kemudian kita oven kurang lebih 3 menit. Kemudian kita angkat. Nah, ini hasilnya.